Di game GTA 5 ini, kalian akan sering menemukan vending mesin. Lalu gimana jadinya jika kita beli semua minuman di situ? Apakah karakter kita nanti bakalan gendut atau bakal terjadi suatu hal yang sangat membangkongkan? Nah, bisa kalian lihat di sini si Michael sudah menemukan salah satu vending mesinnya. Ini adalah minuman yang pertama. Kita akan beli minuman soda rasa pandan ini saja, guys ya. Dan ini adalah minuman kedua kita, masih sama dengan minuman soda rasa pandan. Dan ini adalah minuman kita yang ketiga. Lalu ini adalah minuman kita yang keempat. Dan ini sudah aku skip hingga minuman yang ke-10. Tuh kalian lihat, sampahnya sampai berserakan. Dan si Michael ini masih saja belum kenyang, guys. Sangat membangkongkan. Jadi, kalian mau eksperimen apa lagi? Tulis di kolom komentar.